Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Pak. Jadi di video hari ini aku mau share kita promosiin link Shopee affiliate di TikTok dan tanpa sampel. Banyak banget yang komen di YouTube aku, kalau misalkan kita nggak punya produknya bisa nggak sih promosiin Shopee affiliate? Bisa banget teman-teman. Apalagi sekarang di video-video Shopee itu udah dilengkapi dengan video juga gitu, maksudnya produk-produk di Shopee udah dilengkapi dengan video juga. Jadi kalian gak usah khawatir, walaupun kalian gak punya sampelnya, kalian bisa download langsung. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini. Pertama, aku bakalan download dulu sampelnya ya. Jadi aku download sampel di aplikasi Pinterest. Aku back dulu. Buat teman-teman yang belum tahu, aplikasi Pinterest itu banyak banget video-video Cina untuk peralatan dapur. Kalian bisa download di sini karena kualitas videonya tuh bagus banget gitu dan jelas banget. Kenapa aku bilang ngambil video di sini lebih aman gitu? Karena di Shopee juga ada video yang bentuknya seperti ini gitu. Cuman kualitas videonya berbeda. Kalau di Pinterest itu lebih jelas banget dan gak pecah gitu. Kalau di Shopee itu ada video cuman agak pecah, tapi videonya sama kok. Maksudnya videonya itu memang mirip dengan yang ada di Pinterest gitu. Terus video yang bakalan aku download adalah ini ya. Sorry, enggak deh, aku mau produk yang lain. Nih, aku mau produk ini. Cara downloadnya kalian pilih titik 3 kemudian salin tautan ya, karena kita nggak bisa download produknya di sini langsung, kita harus download produknya di web. Jadi masuk ke Chrome, nah telusuri download video Pinterest, pilih yang paling pertama nih yang ada kuningnya. Oke, muncul seperti ini. Tempel, kemudian klik download. Nah, setelah ini akan muncul. Di sini ada titik 3, kita klik, kemudian download. Oke, download udah selesai, kita buka. Nah, ini hasil videonya ya. Kualitasnya bagus banget videonya, jadi lumayan oke banget kalau misalkan kita mau share. Oke, kita back. Kemudian langsung menuju ke Shopee. Kita cari. Nah, ini. Ini sama ya. Ada panah, salin tautan. Nah, ini untuk tokonya udah Shopee Mall, penilaiannya juga udah 4,9, terjual 10.000. Ini dipastiin videonya oke banget. Kemudian salin tautan dari sini juga oke banget salin tautan, karena video tokonya udah Shopee Mall ya. Oke, sip, kita langsung aja menuju ke TikTok. Sebelum menuju ke TikTok, aku mau masukin dulu ke Milkshake ya, karena aku promosiin link Shopee affiliate-nya di sini. Promosiin link Shopee affiliate-nya di TikTok. Jadi harus masukin link-nya dulu di Milkshake karena ini masuknya ke link bio. Tambah 84 ya, rak bumbu putar, kemudian tempel adverse review. Nah, udah ada ya, nomor 84 itu rak bumbu putar, publish.
Oke. Sudah beres. Step selanjutnya baru kita masuk ke TikTok. Nah, setelah itu kalian tinggal tambah aja. Unggah. Ini videonya ya. Berikutnya. Nah, ini dia. Kita akan tambah suara ya. Oke, sudah. Kalau misalnya apa namanya videonya ada tambahan suara, suara aslinya dikecilin aja. Penambahan suaranya diperbesar. Karena aku ada link bio, aku mau nulis dulu ya. Linknya nomor 84. Nah, udah ya seperti ini. Selesai. Kita kecilin. Nah, taruh di sini aja. Berikutnya pilih sampul. Selesai, terus simpan. Kasih caption. Kemudian tagarnya juga jangan lupa. Oke, sudah. Sampul sudah, caption dan tagar juga udah. Di sini aku nggak tambahkan tautan ya, karena aku di sini mempromosikan Shopee affiliate, bukan TikTok affiliate ya. Terus posting. Nah, sudah muncul. Oke, kita akan lihat link bio-nya di sini. Nah, ini dia rak bumbu putar nomor 84 di link bio. Nah, udah bener ya. Jadi ini adalah video yang tadi aku share. Kita back. Nah, jadi kalau aku promosiin Shopee affiliate di TikTok itu aku punya link bio di atas ini nih. Jadi ini buat kasih info buat teman-teman yang mau beli di Shopee, mereka bisa ngecek di link bio kayak gitu. Nah, oke, teman-teman, itu dia ya. Kalau misalkan kalian mau mempromosiin produk tanpa sampel, kalian bisa banget download videonya. Nah, semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.